sen putih di atasnya. Jadi terakhir tuangin ini ya. Wanginya sedap. Dan seperti itu jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya di channelnya Nyarobet. Nah, di video kali ini saya akan memasak sayuran alat hewan, yaitu Shilian Chai, atau saya nggak bisa ngomongnya ya, ini namanya Shilian, nggak bisa ngomongnya, udah gitu aja. Batang teratai ya, ini yang kecil tuh, daunnya teratai itu masih ada di sini, jadi ini batangnya teratai ya. Yang kecil ya, bukan yang gede ya. Di sini bumbunya adalah, ini saya akan tumis dengan ayam sedikit. Nah, di sini ada ayam yang sudah saya cincang, dan ini di sini ada jamur gyoko yang sudah saya rendam 3 biji, dan bumbunya di sini 2 siung bawang putih dan cabai besar 1. Di sini ada penyedap rasa dan garam. Nah, di sini ada xiangyou atau minyak wijen putih, dan di sini ada baoyou atau saus tiram. Di sini juga ada tepung kanji untuk pengentalnya. Oke, mari kita masak. Yuk, bagaimana memasaknya? Tapi ini sudah saya potong ya. Saya pakai satu batang aja biar nggak terlalu banyak. Nah, ini sudah dipotong segini-gini menurut selera masing-masing. Jangan terlalu panjang ya. Ini mudah banget masaknya. Oke, mari kita masak. Saksikan video saya, terima kasih. Nah, ini sayurnya atau Shilian. Kita potong-potong dulu ya, menurut selera masing-masing. Takut nggak cukup. Lalu kita cuci ya. Ini soalnya meskipun banyak, kalau dimasak itu mimpas jadi kecil gitu, jadi dikit. Oke, sekarang kita potong bumbunya. Ini cabai saya potong serang ya. Sebenarnya nggak pakai cabai ya, tapi lebih cantik saya pakai cabai. Boleh diganti dengan wortel. Nah, ini bawang putih saya potong seperti ini, gede-gede. Jamur kancing atau siangku ya, ini dipotong melebar, ini cuma sedikit ya. Nah, dan jangan lupa ini untuk kochen atau untuk mengentalkan, ditambahkan sedikit air, lalu kita aduk rata hingga larut ya. Nah, ini setelah air mendidih, kita tambahkan sedikit garam dengan xiangyou atau minyak wijen putih ya. Lalu kita masukkan shilian atau sayurnya, kita rebus sebentar saja ya. Kita rebus hingga mendidih gitu ya, jadi kerenyahannya masih dapat, jangan terlalu lembek karena kurang enak juga. Oke, kita tunggu mendidih. Nah, ini sudah mendidih, kita angkat ya. Oke, kita angkat. Oke,
lalu kita panaskan wajan nih, keburu-buru sudah ada makan semua. Tambahkan minyak. Kita tumis bawang putih dan cabenya. Tumis hingga wangi. Masukkan ayam. Ayam bincang tadi ya. Kita hiyoko atau jamur siangku atau jamur kancing. Tambahkan sedikit air. Kita tambahkan bumbu, garam dan penyedap rasa, juga oyo. Tes rasa ya. Biar gak keasinan, setiap masak saya keasinan. Rasa sudah oke, masukkan larutan tepung kanji. Cesuloh Hoidien. Oke, masukkan larutan kanji ya. Sedikit dulu untuk mengentalkan. Oke, kita matikan api. Seperti ini ya. Datar sayurannya di piring datar seperti ini. Atau piring yang ada ya. Oke, saya tata dulu. Nah, inilah jadinya. Selamat mencoba. Nah, dan inilah jadinya. Jui Lian Jiao Ji Ro atau batang teratai tumis ayam ya. Oh, lezat banget. Ini sayurnya masih renyah, masih manis, dan ditambah kojian atau kental dari tepung kanji, membuat ayam tidak keras dan aromanya wangi, ditambah dengan minyak wijen putih yang terakhir disiramkan. Oke. Jika video ini bermanfaat bagi Anda semua, silakan di like, di subscribe, di share, dan di komen ya. Terima kasih sudah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.